Selamat pagi pemirsa Tribunat, dimanapun Anda berada. Kondisi untuk pagi hari ini dermaga 2 mulai dipenuhi kendaraan pemudik. Sebelumnya pada pukul 03.00 dermaga ini juga dipenuhi, namun satu persatu kendaraan diseberangkan ke Pulau Sumatera. Dan kendaraan yang saat ini ada merupakan kendaraan yang terdampak sistem buka tutup yang diterapkan oleh kepolisian untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Merak. Para pemudik yang akan melakukan penyeberangan ke Pulau Sumatera sedang menunggu antrian sandar kapal di dermaga 2 dan 1. Sebelumnya kendaraan-kendaraan ini ditempatkan di kantung parkir bekas kantor ASDP. Kemudian setelah dermaga 20, mereka mulai diarahkan oleh petugas ke dermaga 2 dan 1. Untuk dermaga 3, 4, dan 5 mengalami hal yang serupa, masih tetap padat seperti saat ini. Sementara untuk penumpang pejalan kaki sudah diberangkan pada pukul 06.00. Mereka sudah menaiki kapal. Sahabat Tribuners, saya kembali mengingatkan untuk terus mengikuti fanpage-nya tribunbanten.com untuk mendapat update terbaru arus mudik 2023. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.